edisi 2000 saja. Satu sembilan. OP14. Oke. Lanjut berburu dulu. Selamat sore, sahabat pediler. Ini saya hanya ya mencoba sebentar ya akurasi jarak jauh unitnya Bapak Robi ya, Cilacap. Ini hujan terus sih. Saya ini sebenarnya kondisi lagi nggak enak badan ini. Saya agak pusing-pusing kepala gitu. Ya saya gak pengen keluar aja meskipun sakit gitu deh. Yang penting bisa ya coba senapan gitu. Seperti itu. Ya mudah-mudahan ada buruan ini. Apa ya? Kerocokan kayak gitu ya. Coba saya tes jarak jauhnya gimana. Oke teman-teman, selamat menyimak ya. Terima kasih. Enak sekali unitnya Pak Robi. Pak Robi ini unitnya 70 meter hit. Enak sekali. 70 meter lagi. 69. Coba ya, ada kerocokan jarak 81 meter ya. Ukur ya jarak 69 meter.
lihat. Meter. Itu 272 meter. Meter. Tujuh puluh satu meter. Itu jaraknya 85 meter itu. Sudah tembak kira-kira 30 derajat ya. Mantap Pak Robi, mantap sekali. Oke sahabat pediler, ini unitnya sangat mantap ya. Ya meskipun laras LW ya, tapi kalau tidak digarap dengan baik sama juga ngacak gitu. Jadi ini saya loading ulang ya, kemarin saya potong lagi loadingnya. Kemudian cuknya saya juga perhalus, kemarin ini agak panjang dikit, saya perhalus itu loh. Itu Pak Robi, ini nembak 80-70 dan tidak mikir ya, tapi ingat harus pintar-pintar baca arah angin gitu loh. Perhatikan sudut tembak juga, sudut tembak ya gitu. Saya kira Bapak ya sudah profesional lah menembak ya gitu ya. Oke Pak Robi, teman-teman semua, saya cukupkan dulu segitu ya. Ini hanya sekedar tes longring ya, tes longring. Apakah unit ini mampu? Wah, ternyata sangat stabil sekali. Regul Taiwan. Chamber hantam regul Taiwan, laras LW 50 cm. Saya pakai teli saya sendiri ya. Ini vektor Paragon ya. Saya comot aja langsung. Saya pakai teli lomba ini dengan zoom 15. Saya pakai zoom 15. Itu teman-teman, ini kayaknya udah hampir jam 5:30 sore ini. Saya cukupkan dulu segitu ya. Nah, demikian video ini, video singkat apa video panjang nggak tahu dah, durasinya berapa menit nggak tahu saya. Ya semoga teman-teman semua bisa puas ya. Terima kasih. Bisa terhibur juga ya. Terima kasih.